Awas hati-hati batu nisan. Ayo sahabat-sahabat, kita langsung Berman. Mengantar. Bisa nggak duluan? Kamu bisa lihat nggak nanti? Iya. Ngerepotin kita kan ujung-ujungnya. Untung kita ikhlas berdua. Ya ini mah. Madu Rukia, cap mercon adalah madu asli yang sudah di Rukia, di Asma, di Suu, di Kepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. Rasanya tadi malu. Malu? Malu. Ya. Kenapa malu? Malu dengan nada-nada sombongnya tadi? Ya, enggak tahu. Enggak tahu. Saya menyesal sekali. Menyesal? Menyesal. Kenapa menyesal? Sampai enggak mengira ya kalau kami berdua bisa melawan seperti ini. Iya, iya. Pasti sampai mengira kami orang-orang tukang... Tukang-tukang apa itu ya? Tukang-tukang tipu-tipu ya? Iya. Hah? Iya. Alah. Sampean umure piro? Usia berapa? 55. Usia 55? Iya. Punya istri enggak? Iya. Punya? Iya. Punya anak? Punya anak. Anaknya berapa? Anaknya satu. Kenapa nangis sampean? Udah. Udah sabar, sabar. Sampean kenapa nangis? Iya, gatal. Hah? Teringat saya sama istri, sama anak. Kenapa anak istrinya, Mas? Enggak ada yang memberi nafkah. Enggak ada yang memberi nafkah. Saya selama ini kan hidup sengsara. Oh, hidup sengsara. Iya, maco kadang ya kepingin saya kan hidup enak. Heeh. Gar kosong. Heeh. Cukupi anak itu. Ini udah dilap kan? Sudah. Terus sampai anaknya berapa? Satu. Anaknya satu. Iya. Cewek apa cowok? Cewek. Waduh, cewek lagi. Saya kasihan sama anak saya. Kenapa gak, kasihan? Enggak bisa memberi cukup sama saya. Maksudnya enggak bisa memberi? Iya. Sandang pangan. Sandang. Terus sampai di sini tuh sebenarnya cari apa sih? Cari tali pocong. Itu beneran? Ya, untuk buat rupiah katanya. Bukan pura-pura? Eh, enggak, katanya itu sama ya orang tua lah katanya. Orang tua itu siapa? Itu dukun saya. Oh, dukun saya, maksudnya ya. Guru? Guru sampean? Iya. Dan berguru katanya pengen sugih. Prapopo Sugio. Guru sampean orang mana? Ya orang Tuban situ. Orang Tuban juga. Iya. Nah, disuruh ke Ponorogo. Ada ya katanya cari yang jauh, jangan dekat-dekat katanya itu. Dari Tuban mau ke Ponorogo. Cari ke sana kemari, katanya di sini ada. Tuh. Sampai 7 hari. Katanya kalau sudah selesai 7 hari nanti bisa keluar sendiri katanya, tali pocong bisa lepas dari itu talinya katanya gitu. Tiba-tiba wujud ada di sini. Iya. Bukan gitu. Digali. Enggak, jadi langsung katanya keluar sendiri. Keluar sendiri gitu. Katanya syaratnya gitu. Apa? Ya gitu, enggak ada syarat, cuma tidur. Tidur di sini selama. Iya, selama 7 hari. 7 hari itu cuma enggak Enggak boleh makan, enggak tidur. Enggak boleh makan, enggak minum. Enggak minum. Cuman ya. Di sini aja selama 7 hari 7 malam. Iya. Itu katanya. Berarti ini malam terakhir. Malam terakhir enggak. Mas-mas itu datang. Lah saya marah toh, Mas. Kira ini saya enggak tahu, maaf. Mohon maaf, saya mohon maaf. Terus sekarang masih marah enggak? Saya paham sama. Ikhlas enggak sekarang? Iya. Ya ikhlas masalah. Sekarang pulang ya.
Kita tadi kan janji kalau kalah ya pulang, ilmu sampean sudah tak buang. Ya, alhamdulillah bilang. Alhamdulillah. Iya, udah dibuang ya, ilmu sesatnya. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang saya pengen sampean tobat, mau enggak tobat? Kalau enggak mau tak keprat loh. Jangan. Saya sedih, Gus. Sedih. Ini kabutnya turun semua loh. Iya. Mulai pagi ini. Udah, sekarang tobat ya. Kalau tobat ya, mengucapkan dua kalimat syahadat. Tobat. Dua kalimat syahadat itu. Maksudnya sampai nanti sampai ngomong syahadat nanti dituntun sama Ustadz Zaki. Ya. Iya. Ya. Udah. Mau ya? Ya, mau. Ya. Bener ya? Iya. Gak ada paksaan ya? Enggak ada. Coba ke. Sudah ikuti saya ya? Oh iya. Ya. Ashadu. Allah. Ilaha illallah. Illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang pulang ikut saya, nanti saya antar ya. Ya kita antar. Sampai rumah. Iya, nanti sampai di rumah atau sampai di tengah gang gitu aja. Kampung sampean gitu ya. Makasih sebelumnya Mas. Di rumah itu kerjanya apa? Macul ya, katanya banyak orang yang datang sama saya mau minta tolong. Mau nyantai kayak mau nyantai kan sering, saya kan sering ke berarti di rumah punya tamu juga. Iya kan nih. Sekarang udah nggak punya ilmu, nanti tamu-tamunya gagal dong ya, nanti ya. Gimana bilang aja ya. Sudah tutup gitu ya. Iya, nasehatin ya. Kalau ada yang mau datang mau nyantai, nasehatin. Iya. Jangan nyantai, nggak baik, merugikan orang lain. Gitu ya. Iya. Makasih nasihatnya sebelumnya mas. Iya. Saya minta maaf. Saya malu sih tadi. Udah, jangan cengeng. Iya, maaf. Badan gede brewok, cemen nangis. Iya, maaf. Yuk sekarang, yuk ikut saya. Iya. Kuat nggak, bisa jalan nggak? Kan seminggu belum makan ini. Ya pelan-pelan nanti. Pelan-pelan ya, kalau ada makan nanti saya traktir makan nanti ya, beli makan. Makan dulu ya. Iya. Ada uduk selele. Coba bangun, bisa nggak? Pelan-pelan aja. Awas sendalnya tuh. Awas pelan-pelan. Ayo saya bantu. Awas kepala. Ayo hati-hati. Sana. Sini. Yuk, saya bantu. Awas, batu nisan kamu tendang lagi. Awas. Tuh. Jadiin pelajaran, Mas ya. Iya, Mas. Yang lewat sini ya. Begini ini enggak benar. Lewat sini, Gus. Sini, Gus. Iya, sini. Itu selama seminggu di sini nggak pernah melihat penampakan sini. Gitu? Nggak pernah, Mas. Orang tidur. Kalau penampakan mana saya nggak tahu. Orang tidur gimana nggak ngeliat penampakan sampai yang tidur aja. Wah, hati-hati. Awas. Batu nisan. Ayo, sahabat-sahabat, kita langsung mengantar. Bahasa apa sih namanya? Mbah Mogol, Pak Mogol lah. Nggak usah beban. Gimana sinyal? Aman. Sinyal aman ya? Sempat hilang tadi, Gus. Sempat hilang. Iya. Cek suara. Cek suara gimana? Cek aman. Aman cek. Ya? Aman. Soalnya kabut ini. Susah kabut sinyal ini. Juga ya ini. Iya. Yuk sini. Ngeri ya. Ini tadi ya. Saya tanya, Gus. Tanya apa? Selama seminggu ngeliat penampakan enggak Mas? Katanya. Ya orang tidur dia seminggu. Ah. Enggak takut. Ya orang kalau udah nekatnya ya.
Udah tekad dengan satu. Kamu duluan, kameraman. Bisa nggak duluan? Kamu bisa lihat nggak nanti? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Awas nendang pala nisan itu. Gus, pelan-pelan Gus, ini berat badannya Gus, entah banyak dosa berat ini. Pelan-pelan lah. Pusing kepala saya. Aduh, duduk, kenapa Mas? Apa? Bentar lagi ke mobil. Pelan pusing. Iya, pusing. Enggak, duduk di sini aja, duduk di sini. Tahan, bentar. Tapi kita enggak bisa maksain juga Gus, takutnya ada kenapa-napa ini. Tantar, ikutin Gusnya. Duduk sini. Ikutin Gusnya. Suruh duduk di sini. Bentar Mas, bentar Mas. Suruh duduk. Bentar. Aduh. Sini. Kamu untung udah tobat, kalau enggak tobat jedotin sekalian kalau belum tobat kamu. Kamu jemaah amat. Iya, maksudnya ngerepotin kita kan ujung-ujungnya. Untung kita ikhlas berdua. Ya ini mah resiko kita. Ya, itu dia. Jangan seperti spiritual lain. Gimana tuh? Ya sedikit-sedikit. Wah, tinggalin kejam-kejam. Iya. Tapi ya kita harus punya hati nurani. Hati nurani ya. Itu seperti halnya saya kelihatan sombong di YouTube. Tapi saya masih punya hati. Mm-mm. Seperti kemercon saya terima. Iya. Nah, seperti syafaat masih saya terima. Apa benar saya terima? Dan lain-lain saya terima. Itu. Saya sombong. Iya. Bagi yang kepada saya yang sombong. Mm-mm. Saya sombong kepada yang sombong. Jadi itu. Orang menilainya sekilas doang. Iya. Orang baik GNS itu. Makanya kita itu ya jangan kejam boleh, tapi kita harus punya hati nurani gitu. Gimana? Rasanya gimana? Kenapa kepalanya tadi pusing? Tujuh hari nggak makan. Ini udah nekat banget ini orang ini. Tapi, anak usia berapa sih? 17. Iya. Cewek? Iya. Wah, ini perawan anaknya. Ayo antar yuk. Hah? Antar yuk. Langsung ke rumahnya, Gus. Kasihan ini mah nanti pincar di tengah kuburan gimana? Ini masih keluarnya jauh loh. Kuburan semua 1 hektar, 4 hektar ini kuburan semua. Sekolah anaknya. Udah berapa lama belajar kayak gini? Hampir 2 tahun ini. Belajar ilmu-ilmu kayak gini 2 tahun. Bisa nunjukin gak belajarnya di mana, gurunya namanya siapa? Bahaya itu guru kamu itu. Siapa namanya? Nggak harus jujur. Jadi pusing kepalanya kiri. Efek ilmu kita tadi menurut kali ya. Iya. Surayudo. Orang Tuban. Surayudo. Katanya. Yes, saya bantu sembuhin ya kepalanya ya. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wadinal husna bihurmatihim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wadinal husna bihurmatihim. Lihum satun utfi biha harol wabah ilhatimah al-Mustafa wal-Murtaba wa benahuma wa fatimah. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar. Kuat. Apa yang dirasakan?
saat dibacakan doa-doa kayak gitu, selawat-selawat kayak gitu, gimana rasanya? Plong. 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 Adem. Adem. Alhamdulillah. Adem ayam. Nah, tuh kalau baca mantra sun matek aji-ajiku si kentir-kentir lah, itu bikin orang panas. Tapi kalau membaca bismillahirrahmanirrahim, nah itu adem. Itu kul huwele sowen, gitu ya? Iya benar. Gimana? Ya begitulah, dukun-dukun biasanya was-was lah, gak jelas. Mas, jangan datang ke kuburan lagi. Boleh datang lagi ke kuburan mengirim doa. Karena ya Gus, terus. Terus aja. Ya, apa tadi? Enggak boleh ke kuburan kecuali kirim doa, baca Fatihah, kirim doa, tawasulan. Tawasulan punya orang tua yang sudah meninggal. Yasin, tahlil. Doain. Gitu. Ada sampai nyampe Quran ke kuburan boleh. Nyampe. Yasin tahlil boleh, kirim doa intinya. Ya. Nggih, karena bagi keluarga kita yang sudah meninggal itu hanya mengharapkan cucuran doa-doa kepada yang masih hidup. Begitu ya. Doa bahasa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bas, kalau enggak bisa doa belajar sama ustaz atau manggil ustaz, ngajak ustaz yang pintar doa. Diajak ke kuburannya orang tua atau kakek atau nenek, suruh bantuin doain. Tapi itu jangan lupa kasih amplop ustadznya, kasihan. Ya, kasih amplop berapa? Amplopin. Berapa, Kak? Ya, seikhlasnya aja jenengan. Kalau enggak bisa, panjang enggak doanya kan. Enggak ini, Ki. 50 juta ya. Enggak. Enggak. Dari mana? Oh, enggak. Enggak bohong. Biasanya kalau ngundang saya itu 50 juta. Mahal ini ustad mahal ini. Ustad ini Pak Ustad. Iya, Gus Nur Samsun. Ini Samsun. Gus Nur Samsun GNS. Iya, itu Pak Ustad itu. Enggak ngerti. Nek wong Jawa nek Gus. 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 Gus Wedus. Gus. Iya, Gus Mercon. Saya ikut apa-apa. Saya ikut Gus aja. Ya kalau ikut saya sama saya saranin ya. Nanti saya antar pulang. Ya. Nah, sampai belajar sholat di musola, di masjid, tanya sama ustaz ya. Oh iya gitu. Oke. Okay? Nah, sekarang saya mau tanya, belajar ilmu kayak gitu buat apa? Buat sehari-hari. Sehari-hari itu apa? Buat apa? Ya, tadi itu cari tali pocong itu untuk apa? Untuk kekebalan. Oh, kekebalan. Terus? Kebalan. Udah merdeka Indonesia, mau jadi begal apa? Nyari ilmu kebal. Cari uang. Lancar katanya. Misalkan udah dapat nih tali pocong. Dapat uang dari mana? Saya minta rokoknya. Katanya bisa ngilang gitu katanya. Terus maling. Iya. Udah mah musyrik. Maling pula, nyabul juga, ngintip janda juga. Emang iya, Gus? Gus. Punya tali pocong emang bisa hilang, Gus. Katanya tapi seru. Abis ya, Ki? Abis, Gus. Mau rokok? Mau rokok, Gus. Bapak mau rokok enggak? Oke, nah satu saya. Ini. Benar. Benar. Ya udah. Nih. Baca aja. Gus. Gus, kita langsung pulang ya. Kuat ya? Ayo. Pulang. Jalan kuat, sendiri benar, coba. Sudah didoain tadi. Terima kasih dan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara beli produk Kimercon di akun Shopee, ketik Kimercon Al Hikmah di pencarian Shopee. Kemudian di situ akan muncul berbagai produk Kimercon. Mulai dari madu, jamu sakti Kimercon, kemudian kapsul herbal daun kelor, kemudian kapsul herbal daun bidara, garam asma, kulit kijang, air karomah, semua ada. Madu Rukiah cap mercon adalah madu asli yang sudah diruqyah, diasma, disuwuk, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu Mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, dendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp
0812-1468-4098. Terima kasih.